Aku boleh hapuskan semua Yahudi dalam dunia ni. Tapi aku sengaja tinggalkan sikit untuk tunjukkan pada dunia kenapa aku bunuh diorang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Hari tu aku ada tengok satu movie Korea ni. Tajuk dia The Thief. Tapi aku bukan nak cerita pasal movie ni. Lepas habis movie tu, aku tengok-tengok lah apa lagi movie yang ada kan. Kan kalau kita letak cursor mouse tu dekat satu-satu movie, dia akan autoplay trailer kan. So aku tengok lah satu-satu trailer movie yang ada. Dan ada satu trailer ni menarik perhatian aku. Trailer movie Gifted. Pasal seorang budak perempuan umur 7 tahun yang power gila matematik. Dia siap boleh betulkan soalan yang doktor bagi. Dah betulkan, siap jawab komplit. Penuh jawapan 2 papan hitam. Budak umur 7 tahun tau. Kau 7 tahun kau buat apa? Balik pada cerita aku, benda yang menarik perhatian aku masa tengok trailer tu ialah Trachtenberg system. Sebab pakcik budak ni cakap kat cikgu dia yang anak buah dia bukan genius tapi guna sistem pengiraan ni. Benda ni menarik perhatian aku sebab dulu aku ada develop satu habit untuk kira setiap nombor plate and nombor siri kat ubat gigi. Korang mesti rasa aku gila kan? Asalnya benda ni aku cipta sebagai latihan aku mengira tanpa aku tulis kat kertas. Tak guna kalkulator. 100% kira dalam kepala. Aku tulis kira-kira ni guna imajinasi je. Masa aku kecil dulu, bila keluar dengan family kan, naik kereta, tengok tingkap kat luar, ada kereta yang memotong kan, aku tengok nombor plate setiap kereta. Setiap nombor tu aku nampak dalam beberapa saat je. Jadi aku terfikir, aku nak uji diri aku berapa cepat aku boleh kira setiap nombor plate and aku tak boleh tinggal satu kereta pun. Nak menarikkan lagi latihan aku, aku akan tambah semua digit tu sampai tinggal satu digit. Contohnya 2784. So 2 tambah dengan 7 tambah dengan 8 tambah dengan 4. So jawapannya 21. 21 tu pula 2 tambahkan pula dengan 1. So jawapan akhirnya 3. Dan setiap pagi masa gosok gigi, aku tenung nombor siri kat ubat gigi tu. Aku fikir nombor ni lagi banyak daripada nombor plate. Aku startlah cabau diri aku. Aku kena dapatkan jawapan hasil tambah semua nombor ni. Selagi aku tak dapat, selagi tu aku tak akan berhenti gosok gigi. Kalau gigi aku berdarah, berdarah lah, lantak lah, janji aku dapat jawapan. Latihan ni aku buat untuk membantu aku jimatkan masa aku mengira masa ujian ke exam ke. Aku tak payah nak tulis-tulis, tak payah nak tekan kalkulator. Lambat. And habit ni still ada sampai sekarang. Cuma tak keterlaluan lah macam dulu. So lepas tengok video ni, tak payahlah nak komen suruh aku kira nombor yang korang bagi. Jadi disebabkan aku obses dengan teknik mengira dengan cepat, Trachtenberg system ni menarik perhatian aku. Sepanjang aku sekolah, aku langsung tak pernah dengar pun sistem ni. Jadi masa aku tengok trailer tu, aku baru tahu benda ni. Aku pun terus Google, buka YouTube, terus belajar macam mana nak guna Trachtenberg system ni. And aku cari siapa yang cipta sistem ni. Sejarah pencipta sistem ni sangatlah impress aku. And itulah topik cerita aku hari ni. Panjang gila kan muka limah aku. So kita cerita dulu sejarah ringkas tentang pencipta sistem ni. Jekyll Trachtenberg ni seorang ahli matematik yang dilahirkan pada 17 Jun 1888 di Odessa, Russian Empire, atau sekarang ialah Ukraine. Dia grad dengan anugerah tertinggi di Mining Engineering Institute yang terletak di St. Petersburg dan bekerja sebagai engineer di kilang senjata di Obukhov. Masa awal 20-an, dia dilantik menjadi chief engineer and ada 11,000 orang pekerja jagaan dia untuk develop teknologi tentera laut Empire Rusia. Dia ni seorang pasifis, orang yang menentang peperangan and cintakan keamanan. Masa Perang Dunia Pertama start pada tahun 1914, dia orang yang berperanan dalam membentuk kesatuan yang dinamakan Society of Good Samaritans. Samaritans ni gelaran untuk orang-orang daripada Israel. Senang cerita, keturunan Bani Israel lah. Tujuan society ni dibentuk untuk train student Rusia merawat orang dan askar yang cedera daripada perang. Society ni juga dapat penghargaan daripada Tsar Nicholas II, maharaja terakhir Empire Rusia. Lepas revolusi Rusia pada tahun 1917, dia lari ke Weimar Republic atau Republik Jerman. And masih dekat Jerman, dia sangat menentang and kritik Nazi kau-kau punya. Masa Perang Dunia Kedua start, dia kena tangkap and ditahan di kem tahanan Nazi. Senang cerita, kem tahanan ni untuk misi The Holocaust yang bermaksud penghapusan orang Yahudi di Eropah. Sebab itulah keluar kata-kata Hitler yang famous tu. Aku boleh hapuskan semua Yahudi dalam dunia ni. Tapi aku sengaja tinggalkan sikit untuk tunjukkan pada dunia kenapa aku bunuh diorang. Tapi aku tak tahulah betul ke tak Hitler cakap macam tu. Sebab aku tak rasa Hitler bunuh Yahudi je. Semua bangsa lain pun dia tak suka. Hitler and Nazi punya ideologi ni, diorang anggap bangsa Aryan is the best. So masa dia dalam kem tahanan ni lah, dia cipta sistem pengiraan ni. Ini yang impress aku. Dia develop sistem ni sebab dia nak pastikan otak dia sentiasa berfungsi dengan baik sepanjang dalam kem tu. Kau tengok eh, orang kalau dah kena tangkap, duduk dalam tahanan, kem tu pula memang dah obvious gila untuk bunuh tahanan. Orang dah tak ada nak fikir apa dah. Fikir nak mati
mati je weh. Tapi kau tengok, dia tak nak buang masa. Dia tak ada nak termenung ke, nak meratap ke. Dia masih nak berfikir. Siap develop satu sistem lagi. Kau time tak ada kerja, kau buat apa? Okay, aku akan tunjukkan kat korang satu video macam mana sistem kiraan dia. Contohnya, 211 darab dengan 41. Nombor yang pertama, 211, ada 3 digit. And nombor yang kedua, 41, ada 2 digit. Disebabkan 41 tu ada 2 digit, jadi kita tulis 20 sebelum 211 darab dengan 41. Nak mudahkan korang faham, kita guna pen merah untuk nombor yang pertama. 4 akan darab dengan ruang kosong selepas 1 yang pertama yang dianggap nombor kosong, dan pen hijau untuk 1 akan darab dengan 1 yang pertama. Okey, lepas tu kita kira hasil darab nombor-nombor tadi. 4 darab dengan 0 bersamaan 0, dan 1 darab 1 jawapannya 1. Buatkan satu garisan bawah nombor-nombor tadi tu untuk tulis jawapan yang dah dapat. Jawapan tadi tambahkan. So 0 tambah dengan 1 sama dengan 1. Tuliskan nombor 1 dari kanan sebab kiraan ni dari kanan ke kiri. Dan ulang balik proses yang sama macam ke atas untuk digit jawapan yang kedua. Okey, kali ni 4 akan darab dengan 1. Then 1 akan darab dengan 1 yang kedua hujung. So kita kira hasil darab dia. 1 darab 1 bersamaan dengan 1. 4 darab 1 bersamaan dengan 4. Kita tambahkan dapat 5. So kita tulis 1 jawapan tadi, dan yang kedua kita dapat 5. Tuliskan 5 sebelah kiri 1. Kita ulang lagi sekali. Memang penat sikit. Kau bayangkan kira macam ni guna imajinasi. Okey, kali ni 4 akan darab dengan 1. Then 1 akan darab dengan 2. So kita tuliskan jawapan dia kat tepi. 1 darab 2 bersamaan 2, dan seterusnya 4 darab 1 bersamaan dengan 4. Tambahkan dapat 6. Sama juga macam tadi, tulis balik jawapan ke atas, kita dapat 1, 5 and then sekarang kita dapat 6. Ha, kita ulang lagi proses yang sama sampailah Abang Jamil mampus. Eh tak, aku gurau je. Adik, abang, akak jangan stress now tengok benda ni. Sekarang ni 4 ni akan darab dengan 2. Lepas tu pula 1 ni akan darab dengan 0 kat sebelah 2 ni. Kita kira jawapan dia kat tepi. 1 darab dengan 0 dapat 0. Then 4 darab 2 dapat berapa? 8. Tambahkan 2-2 sama dengan 8. Tulis balik jawapan ke atas. 1, 5, 6. Sekarang kita dapat digit 8. Tuliskan 8 pula. Kita ulang lagi Abang Jamil. Aduh, tapi macam inilah cara prosesnya. Kali ni 4 ni akan darab dengan 0, and then 1 ni akan darab dengan 0 yang paling hujung. Anda nak kira bersama saya? Mari kira bersama-sama. Tiba-tiba Dora pula kan. Okey, 4 darab 0 dapat 0, dan 1 darab 0 pun dapat 0. Tambahkan pun dapat berapa? 0. Kita tulis balik jawapan atas. 8, 6, 5, 1. Biasanya kalau kosong yang akhir ni tak payah kira. Tapi untuk bagi gambaran, kita kira. And kosong tadi letak belah kiri 8. So 211 darab dengan 41 bersamaan 8,651. Korang mesti tak percaya kan? Tak apa, kita cek guna kalkulator. 211 darab 41. Ha, nampak? Sama kan? Ha, macam itulah cara kiraannya. Ada lagi cara lain yang dia cipta. Nak darab 2 ada cara, nak darab 7 ada caranya. Nak darab 12 pun ada caranya. Tapi yang aku tunjuk ni yang paling mudah faham. Ha, aku berani cakap yang korang mesti rasa cara ni lagi susah kan. Lagi satu, korang kena ingat method ni untuk mental calculation. Maknanya korang kira dalam otak korang. Jadi untuk memudahkan, dia buat 1 digit darab dengan 1 digit saja. Bagi aku, cara ni lebih cepat kalau korang hafal CVA and boleh menambah dengan cepat. Tapi boleh jadi lagi lambat kalau korang tak hafal CVA lah. Cerita pasal CVA ni, aku ada satu lagi benda yang aku nak share dengan korang. Korang nak tahu tak macam mana aku hafal CVA? Ni aku rasa kelakau tapi logik and berkesan. Aku masuk tadika setahun je, masa umur 6 tahun. Tapi sebelum aku masuk tadika, aku dah kena huruf. Aku boleh membaca and menulis. Rumi and Jawi, dua-dua boleh. Boleh mengira, CVA pun dah hafal. Ni aku bukan nak belagak tau. Jangan salah faham lah. Korang ni kadang-kadang asal aku cerita sikit kata aku nak belagak lah. Ah,
menyampah aku. Aku share ni sebab bila aku fikir balik, aku rasa cara mak aku ni bijak gila. So, kalau korang rasa bagus, korang boleh implement untuk didik anak-anak korang tu. Itu niat aku. Masa aku 5 tahun, mak aku beli satu kertas sifir yang besar tu yang selalu orang tampal kat dinding tu kan. Mak aku terus suruh hafal sifir. Mula-mula sifir 2, lepas tu 3, lepas tu 4 dan seterusnya sampailah 12. Tapi bukan hafal semua dalam satu hari, berselang-selang lah. Hari ni sifir 2, lagi 3-4 hari sifir 3 pula. Macam tu lah seterusnya. Kalau satu jawapan salah, satu kali sebat rotan kat tangan tau. So kau boleh bayangkan lah berapa kali aku kena sebat. Dulu mak aku garang tau, lagi-lagi bab pelajaran. Tak hafal sifir, kena sebat. Mak aku jenis, tiap-tiap hari balik sekolah, mak aku akan cek setiap buku aku. Setiap hari eh, tak pernah miss. Tulisan tak cantik, kena sebat. Kerja sekolah banyak salah, kena sebat. Buku tertinggal bawah meja, kena sebat. Memang rotan tu dah serasi lah dengan badan aku. Akhirnya, aku dah habis sampai sifir 12. Fuh, masa tu aku dah lega dah. Azab aku dah habis. Kat sinilah kebijaksanaan mak aku. Mak aku nak anak dia hafal sifir sampai melekat dalam kepala otak ni. Bukan hafal masa tu je. So, mak aku buat macam mana? Tengah aku main teddy bear, masa aku kecil-kecil aku tak ada kawan. So, aku banyak main teddy bear je kat rumah. So, masa aku tengah main-main, tiba-tiba mak aku tanya, 6 darat 6 berapa? Ha, kau tak terkejut aku kat situ. Mak aku tanya sifir secara random and secara tiba-tiba. Tak dapat, makan rotan, confirm. So, kat sini, nak tak nak, aku terpaksa hafal and ingat semua sifir tu setiap hari. Sampai tahap, aku dah tak payah nak tengok dah. Dah memang melekat terus kekal dalam kepala otak aku ni sampai sekarang. Jadi, mak aku sebenarnya dah bantu aku untuk jimatkan masa aku mengira. Masa ujian ke, exam ke, masa bila-bila lah. Dulu aku bengang juga dengan mak aku nak kena hafal sifir lah, itulah, inilah. Lepas tu asyik kena sebat dia. Bila aku dah besar ni, baru aku sedar tau. Segala yang mak aku buat tu untuk kebaikan masa depan aku juga. Dan disebabkan didikan awal mak bapak aku ni lah yang menimbulkan minat aku pada matematik. And inilah puncanya aku cipta habit yang aku ceritakan mula-mula tadi. And mak aku dah ajar aku semua ni daripada kecil. Sebab apa? Sebab masa ni lah otak tengah berkembang and nak absorb semua benda. Barang ni kalau melekat dalam kepala, confirm kekal sampai mati punya. Sebab tu kata pepatah, melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Kat sini aku nak puji sikit lah kat mak aku. Walaupun mak aku tak berapa nak pandai dalam akademik sangat, tapi bagi aku, mak aku ni bijak nak mendidik anak-anak dia tanpa perlu pandai pun dalam akademik. Cukup menggunakan kuasa sebagai ibu bapa je. So sebab tu dulu masa aku sekolah, kawan-kawan aku selalu cakap, oh, Jack ni budak pandai, Jack ni budak pandai. No, kepandaian aku ni bukan datang daripada diri aku, tapi datang dari mak aku. Mak aku akan buat apa je yang dia mampu untuk bantu aku dalam pelajaran. Aku share benda ni sebab aku tahu aku bukan genius. Aku jadi macam ni hasil didikan awal dan latihan yang berulang kali. Macam korang main badminton ke, main gitar ke, bila kau selalu training, segala perbuatan kau tu akan jadi muscle memory. Sama juga dengan akademik. Bila kau belajar, buat latihan selalu, insyaAllah sedikit sebanyak ilmu yang kau belajar tu mesti melekat dalam kepala otak ni. So siapa kata korang tak boleh pandai? Korang boleh pandai, cuma tak ada orang yang nak jadi pendorong korang untuk belajar betul-betul. Macam aku, aku ada mak aku, alhamdulillah lah. So kepada ibu bapa kat luar sana, jadilah pendorong kepada anak-anak anda untuk belajar betul-betul. And kat sinilah bermulanya ideologi aku yang selalu aku sebut-sebutkan. Belajar betul-betul, habiskan sekolah. Sebab aku tahu, aku nak ubah mentaliti mak ayah korang ni dah susah. Jadi aku gunakan social media ni melalui video-video aku. Aku seru kepada anak-anak muda, belajarlah bersungguh-sungguh walau apa cara sekalipun. Belajar online ke, belajar kat sekolah ke, tak apa, belajar. Jekyll Trachtenberg tu cipta sistem tanpa guna apa-apa kelengkapan pun dalam kem tahanan je. Tak semestinya tak pergi sekolah, tak boleh belajar. Aku sendiri belajar banyak benda melalui pembacaan. Sebab tu juga aku selalu cakap, rajinkan membaca. Tapi aku tahu ramai yang tak minat membaca. Jadi aku ambil inisiatif untuk ceritakan apa yang aku tahu dalam bentuk video. Lagi satu, tak semestinya korang kena fokus akademik je. Kalau rasa akademik memang dah tak boleh go dah, belajar kemahiran betul-betul, jadi orang paling pakar. Senang cerita, sampai tahap kalau tak ada kau, kerja tak jalan. Kalau dah tahap tu, kau relax, kau tak payah cari kerja, kerja cari kau. Ada yang cakap dengan aku, berhenti sekolah sebab nak kerja, bantu family. Kenapa aku tekankan habiskan sekolah, ambil SPM? Sebab sijil SPM tu nanti yang boleh membantu korang dapatkan kerja yang baik and gaji yang senonoh. Weh, aku sendiri pun balik sekolah, kerjalah. Cuti sekolah, kerja, asal ada peluang, kerja. Cuma kebanyakannya mak aku tak tahulah. Sebab mak aku marah kalau aku kerja masa sekolah. Cuti sekolah tak apa. Benda ni atas diri kau. Kau nak atau tak nak je. Kalau kau betul-betul minat and nak belajar, kau takkan cipta alasan. Tapi kau start cari jalan. Kalau kena duga macam ni pun kau dah putus asa, macam mana kau nak bertahan untuk dugaan yang lagi gila babi lepas ni nanti? Sorry lah eh, aku nak cerita pasal Trachtenberg system je, tapi dah melirik pula pergi tempat lain kan. Bila pasal pelajaran ni, memang aku excited and emotional sikit. Sebab macam aku cakap, aku nak perjuangkan cintakan ilmu ni pada anak-anak muda. Lagi-lagi masa COVID PKP ni, budak tak pergi sekolah. Aku risau je kalau budak-budak sekarang jadi lembap, perkembangan otak terbantut, dah tak minat dengan ilmu. Aku risau tau benda ni. Semoga segala musibah yang menimpa kita semua pulih dengan secepat mungkin
mungkin and kita kuat untuk bertahan, insya-Allah. Kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.